yang membawa kepada kebaikan, yang menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga apa nama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, lima maqasid itu. Kalau muslihat bertujuan untuk lima maqasid ini, insyaAllah Allah suka. Betul. Sebagai contoh peperangan yang saya sebutkan tadi, ya, terpaksa menggunakan pelbagai muslihat untuk jaga agama dalam peperangan, dibenarkan. Ya, muslihat untuk menjaga keluarga, keturunan, dibenarkan. Ya, itu semua dibenarkan. Tapi kalau muslihat itu membawa kepada kemudaratan, maka hukumnya haram. Faham? Membawa kepada keseksaan kepada orang lain, membawa kepada kerosakan kepada lima maqasid tadi, maka semua itu tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh kerana itu kena beringat, kalau kita nak guna muslihat, muslihat itu mesti kena tepat pada masanya dan sesuai dengan tujuan apa kita nak buat. Wallahu a'lam. Faham?